Selamat datang ke channel Nazar bin Abdullah bersama saya lagi pada perkongsian kali ini. Okey, baiklah teman-teman, untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara kita untuk membuat bonsai bersaiz mini. Okey, teman-teman. Dengan cara melakukan pencangkukan. Ini teman-teman. Ini adalah hasil cangkukan. Okey. Ini teman-teman. Okey. Ini adalah ranting dari batang bonsai ni ke sini. Saya sudah program dulu ya. Okey, ini rantingnya. Ini teman. Ya. Untuk S sama liuk ya. Jadi saya buat dekat sini. Okey. Saya mencangkuk dekat sini. Okey, nanti kita akan ambil cangkuk ni, cangkukan ni, lepas tu kita akan tanam. Okey. Okey, teman, salah satu cara untuk kita membuat bonsai bersaiz mini adalah dengan melakukan sistem cangkuk. Okey. Cuma bismillah. Okey. Ini kita tetapi dulu. Okey, macam tu. Okey, ni yang teman ya. Ini adalah hasil cangkukan ya. Ini adalah pokok anting puteri ya, teman-teman ya. Atau pokok jeliti. Okey. Hasil cangkukan saya. Okey. Jadi kita akan lakukan proses seterusnya untuk cangkukan ini. Okey. Baiklah teman-teman. kemudian apa yang kita lakukan di sini lah, kita akan buka dulu ni nanti. Kita buka kertas ni ya. Kita buka. Lepas tu kita akan tanam. Okey. Bismillah. Kita tengok macam mana teman-teman ya hasil dia. Buka ni dulu. InsyaAllah ya. Teman, nampak ada akar tu nampak. Ah tu. Jadi kita akan tanam nanti ya. Kita akan tanam nanti. Ni. Okey. Ha, ini adalah hasil cangkukan. Dah. Memang nampak dah dia punya batang pun memang dah meliuk macam tu. Okey. Memang kita programkan untuk buat bonsai bersaiz mini, okey. Oi. Okey. Okey, kita letak tepi ni dulu. Okey, kita tanam. Kita sediakan media tanam dulu ya. Letak sini dulu. Okey. Kita sediakan pasu plastik seperti ini, okey. Kita terbubang ke batu. Kita boleh juga menggunakan polypack ya. Okey, kita masukkan media tanam, teman. Ini adalah saya menggunakan ini teman, campuran pasir ya, pasir juga ya. Okey. Nah, okey. Ini. Okey, lepas tu okey. Tanah subur teman. Okey, masukkan tanah subur pasir ya. Lepas tu kita masukkan kopit sedikit. Teman, ini adalah kokopit ya. Letakkan kat sini. Okey. Ini adalah bertujuan untuk membantu memudahkan lagi akar ni cepat nanti tumbuh ya teman-teman. Sini bismillah. Okey, itu teman ya. Lepas tu tambahkan lagi. Kupit. Dah atas ni ya. Kita tambah kupit.
tapi tidak lagi. Ini kita potong sedikit. Oke, kemudian kita siram air ya. Oke. Oke, langkah selanjutnya lah kita akan letakkan semen kok kita ni di tempat teduh dulu ya, jangan terkena pancaran matahari langsung. Oke, lebih kurang kita tengok lah, kita tengok keadaan dia sudah subur tu, tumbuh subur nanti mungkin dah timbul tumbuh pucuk-pucuk baru ya, barulah kita letakkan di tempat yang terbuka. Oke, supaya mempercepatkan lagi proses fotosintesis dia nanti, dan barulah kita akan membentuk lagi nanti. Okey, kita akan melakukan proses seterusnya. Baiklah teman-teman, saya harap dengan sedikit perkongsian saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi manfaat. Okey, terutamanya kepada rakan-rakan kita yang masih lagi belum mengetahui cara-cara untuk kita membuat bonsai berses mini dengan cara menggunakan cangkok ya, kita mencangkok pokok yang lain seperti ini. Ini adalah pokok yang saya cangkok ya. Jadi ini ya. Nah, ini adalah hasil pokoknya ya. Nah, ini. Ini pokok saya cangkok ni. Okey. Ini pokok saya cangkok. Pokok ni. Okey. Dia ada kerang sini. Ada yang sini saya potong. Okey. Tinggal ni. Ya, jadi saya sekarang kita dah buat jadi macam ni. Okey. Ya, sekarang jadi macam ni. Ini adalah hasil cangkokan kita nanti, insyaAllah. Okay, doakanlah sama-sama, semoga pokok ini tumbuh subur nanti ya, jadi satu bonsai mini yang cantik. Okay. Okay teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, like, share dan komen. Okay, semoga sedikit perkongsian daripada saya ini bermanfaat kepada teman-teman kita yang juga memiliki pokok bonsai ataupun meminati untuk membuat bonsai. Okey, baiklah teman-teman. Terima kasih kerana bersama saya dari mula sehingga selesai. Salam satu hobi, salam bonsai. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat sepanjang dari dunia sebarat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baiklah teman-teman. Setelah ini dulu, nanti kita akan kongsi lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.